ucapkan banyak terima kasih. Kegiatan, pengamanan, ya. Jadwalkan pulang lagi. Tapi jadi pertanyaan, kalau sampai dengan hari ini tidak datang, apa yang akan dilakukan oleh penyidik? Begitu. Kita tunggu sampai malam ini. Kalau memang tidak ada, malam ini akan kita layankan panggilan yang kedua terhadap MRS dan juga MHA, menanti dari saudara MR sendiri. Ya, tadi sudah kami sampaikan ke pihak penyidik surat bahwa hari ini tidak bisa hadir, ya. Jadwal ulang panggil hari Minggu untuk bukan hari ini. Jadi, mohon maaf, kami panik saat ini belum bisa memenuhi panggilan, ya. Yang kedua juga dari segi material kami panik dirasa kurang tepat kalau dipanggil jadi saksi. Karena apa? Ya, saksi itu kan harus mengetahui, ya, melihat, mengetahui perkara. Sedangkan Hadi Habib Harib ini kurang mengerti. Ya, lain yang lebih tahu gitu kan, karena kita cuma undangan gitu tempatnya. Nah, kalau yang dimaksud Padang Buran, ya Habib Harib taunya ya cuma ada pernikahan saja di situ. Itu untuk beliau sebagai apa namanya? Ya keluarga, ya mau tidak mau kan hadir juga di situ. Gitu. Nah, ini bukan mangkir, jadi saya harap teman-teman juga dapat profesional terkait dengan apa pemberitaan seperti kemarin Habib Rizik dikatakan kabur, padahal pihak kepolisian tidak yang masih beristirahat terkait bahwa beliau kita sama-sama tahu pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari rumah sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana, artinya masih masa pemulihan. Alhamdulillah tadi pihak penyidik Pak Ahmad Fadila dan rekan-rekan serta jajaran komandan-komandannya menerima dengan baik penjelasan dari kami dan pihak Habib Rizik, kemudian juga sangat mengapresiasi, kemudian juga tadi sudah dimintakan, akan tetapi kita masih proses karena untuk itu dibutuhkan waktu, makanya tadi kita meminta pihak kepolisian dan menghargai apa namanya kesehatan dan privasi Habib Rizik dalam memastikan kesehatannya dalam beristirahat. Artinya beliau sehat, akan tetapi sedang masa istirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.